Karena saya akan membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya akan membahas tentang keluwing. Keluwing adalah jenis binatang yang termasuk dalam suku kaki seruta Diplopoda dan kelas kaki seribu Myriapoda. Lagian pokok binatang bertungkai luas. Arthropoda dinamakan juga lelu atau tinggi. Panjang tubuh tamannya untuk bunga sekitar 150 mm dengan garis tengah 10 mm. Terdiri dari 30 ruas masing-masing kaki dua pasang, berwarna hitaman dan kaki merah dan atau kuning. Kepalanya bulat, geraknya juga agak lambat, kedalamannya lambat bila tersentuh cepat menggulung diri. Makan daun-daun kering, kadang-kadang juga bagi tumbuhan hidup. Umumnya binatang ini mencari makan pada malam hari, tapi kadang-kadang mampu ditemukan berkeliaran di pagi hari. Keluwing mengembang biak dalam liang dengan bertelur. Setelah bertelur, liang ditutup, kemudian dibiarkan lepas. Keluwing sebagai akbar saatnya di bawah tanah untuk gua, bawah tanah dan terowongan untuk beristirahat. Keluwing dari bufora makan tumbuhan untuk mendapatkan semua nutrisi yang mereka butuhkan. Keluwing makan segala sesuatu dari apel, pir, pisang, daun dandelion, dan daun semanggi. Sekian dari pansel, assalamualaikum.